guys, kembali lagi di My UI Channel. Di video kali ini aku mau nge-review lagi guys helm Kayete Kyoto Corak ya guys. Ini helm Kayete-nya guys. Oke, motifnya baru ya guys, nih lihat tuh. Di sini ini Kyoto yang udah pernah aku review ya guys, dalamnya sama, cuman yang bedain ini motifnya ya guys. Dia motifnya ini apa ya guys? Nih, ada putihnya, ada hitam, ini ada hijau, terus dikasih bulat-bulat putih kayak gini ya guys. Ini ada kuningnya ke sini. Ya. Nih ada red-nya ya. Belakangnya kayak gini. Tuh. Aku enggak tahu sih guys, ini apa yang suka apa enggak ya? Bingung aku tuh. Tapi ya ada kelihatan baru sih ya guys. Warnanya itu aneh ya, unik gitu. Ini sama sih guys, kacanya tuh panjang ya. Aku suka dari Kyoto itu dia punya kaca yang panjang, sama ada ini. Ini lumayan tebal guys. Cuman yang susahnya itu dia kalau mau spare partnya itu dia agak susah di busa ya, kaca. Paling kaca digantinya sama yang INK Sentro, dia bisa masuk mungkin ya di sini. Dia lumayan susah ini busanya guys. Sama sih, sama, cuman ini warnanya aja yang agak ini baru ya. Ini kuningnya kesini ya. Gak tau nih maksudnya apa ya. Black, red, blue, green, blue ya ini XL. Dan ukuran XL di Kyoto itu sempit ya, termasuk yang enggak terlalu gede gitu. Enggak tahu aku tuh. Mungkin ininya setelan-setelan full face ya, guys. Tapi secara keseluruhan ini bagus ya, guys. Recommended banget nih. Sama ini terbilang murah ya. Ini kisaran 400-an ke bawah ya. Ini itu. Ini udah ada anti theft-nya. Dia udah ada anti theft tapi enggak double pistol ya, guys. Talinya dia kayak gini ya. Ini lebih mudah sih menurut aku yang diserolok kayak gini. Ini mari dicoba. Tuh kan, untuk ukuran XL di Kyoto itu beda guys. Aduh, oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa, bye.